Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi dengan Epic Dulu Pita Diari. Oke guys, sebelum mulai kita sangka dulu karena sudah beberapa, bukan beberapa hari, sudah beberapa bulan ini saya tidak bikin video sama sekali, saya tidak bikin konten, saya tidak bikin vlog, saya tidak bikin podcast, saya tidak bikin main game. Pokoknya saya tidak ada yang saya bikin. Itu pun saya bikin video itu kayak mendadak-mendadak begitu seperti sekarang ini. Saya bikin video karena saya agak kosong juga, jadi ya saya bikin. Kali ini videoku sedikit melenceng dari video-video sebelumnya. Asik. Sedikit beda. Ih, memang beda lah. Ini saya baru pulang dan entahlah, saya ingin, saya kepikiran, saya ingin apa? Ada yang bisa tebak? Iya, kali ini videoku adalah deng-deng mau review barang. Woo! Review barang yang saya pesan di online shop Kendari. Oke, saya pesan di mana? Di sini. Nanti ada tulisannya ini ya. MG All Shop Kendari. Jadi saya mau review barang yang saya pesan yang menurutku kayaknya sangat-sangat memuaskan gitu. Ambil barangnya. Sebetulnya ini baru tiba, baru sadar ambil barangnya. Sebenarnya dari sore sebenarnya, tapi gara-gara hujan jadi saya baru ambil. Oke. Lanjut. Tada, ini dia barangnya. Saya akan review, aduh goyang. Saya akan review ini pesananku, barangku sama untuk ponakanku. Jadi saya ingin review gitu, guys. Siapa tahu nanti kalau saya review langsung banyak yang suka. Bisa di endorse sama MG All Shop Kendari. Oke, mari kita buka. Kita buka. Tidak ada pembungkusnya. Karena dekat ji. Misalnya untuk pemesanan seluruh kota Kendari bisa ji, di packing secara rapi dan cantik, manjalita. Pesanannya dulu ponakanku, di saya terakhir bisa review, oke? Yang dipesan ini untuk ponakanku itu adalah tas dan topi dan kacamata, 3. Jadi mari kita buka kacamatanya dulu, di kacamata, oke? Ini bisa kita lihat tuh guys, ini tuh free juga tempatnya. Ini tuh tempatnya tebal sekali, tebalnya lihat. Bisa ditarik gitu guys. Ini ya, karena biasanya kalau saya pesan online tidak ada tempat-tempatnya begini. Kalau ini ada. Tuh, cantik kan? Oke, kita buka. Tada! Nah, ini tuh, ini kan kakakku yang pesan, kakakku yang di Papua yang pesan. Karena ini temannya yang punya online shop ini. Jadi dia hanya kirimkan fotonya ke saya dan menurutku sama persis 10 banding 10. Oke guys, kita buka. Wow, ini untuk ponakanku, jadi kayak nyunyu banget gitu guys. Cantik guys, gitu. Cantik kan? Jadi kalau ada yang punya anak atau adik atau ponakan kah, atau anak tetangga yang akrab, kalau mau pesan kan kacamata, karena kan anak-anak kalau jalan gitu pergi healing sama mamanya, sama bapaknya, sama bundanya, sama ayahnya, kan harus pakai kacamata biar anaknya tidak kena debu matanya loh. Kita pesankan ini kacamata, ini cantik sekali, banyak warna, banyak pilihan. Lala manja. Oke, lanjut. Ini itu satu paket antara topinya dan karena ini kan tertindis-tindis gitu ya. Dalam pengiriman itu tertindis. It's okay, ini kan bisa dibenarkan kembali guys. Ini untuk ponakanku. Cantik sekali guys. Lihat. Ini kan ini tuh rajutan kayak anyaman kah? Anyaman. Bagus sekali guys. Lihat. Ini hanya gara-gara ada tertindis, tapi it's okay. Udah akan kembali ke semula. Bagus kan? Dia sepasang sama tasnya. Cute banget sekali kesihan, ya Allah. Untuk kalian yang punya anak perempuan, ponakan perempuan, belikan kesihan satu pasang ya. Cantik nah. Simpan dulu, oke. Aduh, repot ya bun.
ih cantiknya Bella, ini hanya ada sedikit kayak apa namanya anu gitu. Ih, cantik nak kesik nah. Lihat deh. Cantik kan? Cantik. Wow. Bisa ada resna kesina, ada tarun kesian, gula-gulanya kesian di dalam sini atau uangnya kah? Tuh, untuk pergi jalan-jalan tuh healing tuh anak-anak biasa mau keluar. Apalagi perempuan kan para ibu pasti mau anaknya tampil cantik dan manjolita. Pesan kan di MG All Shop Kendari. Cantik kan, aduh ya Allah. Jatuh. Sekali sumpah. Setidak melebih-lebihkan, tapi memang real peach cantik sekali. Sesuai dengan sekira tidak terlalu, maksudnya tidak terlalu wow begitu tiba. Ternyata cantiknya tasnya, ya Allah. Masya Allah. Oke, senada dengan kacamatanya toh. Buh. Cantiknya satu pasang mau pergi jalan-jalan sama mama, bunda, ayah, papi, ayah mami, mami papi, bunda ayah, ina ama, cocok. Pesankan mi anak-anaknya kita. Pesankan mi di MJO Cepundari, dijamin puas, dijamin wah mantap. Saya sudah pesan kacamata. Okay. Kita lihat ini tempat-tempatnya tuh tebal dan kayaknya aman untuk ditaruh kacamatanya kalian gitu ya. Ini sini pesan satu kacamata hitam. Ih cantiknya untuk anak-anak kekinian yang remaja-remaja yang manjalita manis banget. Pesan kesian kalian pesan nih di MG All Shop Kendari, dijamin itu. Ini tuh bukan hanya ini saja ya, kacamatanya banyak pilihan, banyak model, banyak warna. Apalagi kalian yang anak-anak hit, yang suka main TikTok kah, main apa kah, main Instagram kah, main Facebook apa segala, beli nih kalian, beli nih. Apalagi kalian yang suka foto OOTD, foto suka healing ke mana, pantai kah apa segala, cocok nih kalian pesan nih. Banyak modelnya, kalian lihatin Instagramnya, oke? Bisa buka. Cantik nah, udah pake. Mau sekali sumpah, saya kira itu kayak biasa saja, karena bagaimana begitu, ternyata cantik guys, lihat kali tebal sekali guys, cing sepakai deh, cantik nih Epit, iya bergerak sedikit, pas turun sedikit, ya asik. Jadi kalian nih untuk anak-anak kekinian pesan nih, saya yakin kalian tidak akan rugi, kalian akan puas. Tuh bisa ditaruh ke sini. Ih, cantiknya. Okay, sekarang kita review yang kedua. Ada. Man, cantik Nabila. Wah, kesaha. Kenapa saya pakai bahasa Melayu? Artinya itu bagus gitu ya. Kesaha. Ih, cantik nah ya Allah, lihat deh. Bagus sekali. Bagus sekali. Tebal sekali, saya kira tuh tidak tebal begini, tidak tebal, ternyata tebal sekali. Ih, bagus, akhirnya bagus sekali. Oke, pakai. Ih, cantiknya. Oh my god. Astaga. Pose dulu, guys. Asik. Kalian tidak akan menyesal kalau kalian pesan. Apalagi anak-anak kekinian, anak-anak hits, manjalita. Pesan nih. Pesan nih, banyak model, banyak warna, banyak. Yang sekali. Bagus sekali, guys. Ini suka. Saya pakai, Mbi. Jadi kalian tidak akan menyesal kalau kalian pesan di MG All Shop Kendari. DM saja, mau pesan yang mana, boleh tanya-tanya harga juga, boleh tanya-tanya warna apa semua. Insya Allah direspon oleh admin. Adminnya aja saya kenal, itu ketemannya kakakku, namanya kakak Magda. Sekian untuk malam ini, saya review barang pesanan, nanti ditunggu. Review-review selanjutnya. Oke, dan terima kasih untuk review malam ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah.